Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Remi Jaya hanya di Info Wisata. Kali ini Remi Jaya akan berkunjung ke sumber yang katanya berdarah ya. Ini ada pertigaan Pertelon Kidal ya, kita yang lurus ya. Ini lurus. Ntar lagi ada Pertelon ya, yang mau arah ke Malang ya. Terus ini katanya ya, dengar-dengar airnya sudah mulai memutih ya, mulai bening katanya. Yuk ya, di depan sini kita belok ke kanan, ada pertigaan ya, arah ke Malang. Oke, kelubur yang arah keluar gunung. Ya, kalau kalau nong tawal panen, harap tu. Yo, kilo. Yo, kita belok ya. Lokasinya di situ lur. Ya, lokasinya di situ ya. Kiri yang ke kanan. Ya, kita intip ya. Ini baksonya sudah berangkat, baksonya. Ya. Yuk kita lihat. Pun balik Pulau Jati. Pun ah? Pun. Tasikping. Tasikping ya. Oh, kula tinggalane Pak nggih. Mau wow, dalu e. Tasik rame e. Waduh nggih. Kedungane pink. Oh, warna pink ya. Oh, nggih. Ngantos sak rene niki tasik. Warna pink. Jam pinten wingi? Mulai badhe lohor. Nggih. Ningali yo. Kita intip ya. Lokasinya cukup sulit. Yang lagi viral kemarin ya. Ini kita meruput pagi-pagi. Yo, dalane kok ngene lur ya. Wik. Tuh ini airnya sudah mulai bening ya. Loh. Sudah berubah ya. Tunggilan gitu ya. Mau jalur ini ambang ini. Tadi malam mulai anu Pak ya, mulai anu nggih. Temriko lokasi ini. Lokasi ini monggo sampeyan mriko. Nggih. Kulo intipe. Mit. Assalamualaikum ya. Nggih Pak, monggo. Ya, kita intip ya. Ini airnya mulai bening ya. Tadi malam katanya merah sekali ya, kemarin merah darah itu ya. Pas waktu malam suruh ya, kita intip ke sana bro ya, kita lihat ya. Assalamualaikum. Jalan ini cukup licin ya, katanya ini anjing ini pir kali yo, lunyu jalan nih. Mana ya? Jalannya angel. Jalannya angel. Pun anu apa? Pun berubah. Tasik. Oh, nggih Pak. Tasik enten abange. Oh, sing berubah di dhuwur. Nggih. Ini mulai pink ya. Iya. Tuh ini ya. Wah. Ramai banget lur ya kemarin.
Waduh. Kita telusuri pulau ya. Lalu ini airnya menjadi pink. Ini ya pink. Ya, kita tanya-tanya ya. Dalam? Lagi. Oh, ini airnya lur ya. Ora amis. Mboten amis ngoten ah. Ora biasa. Loh. Temen iki tok ya mulai ini anu sumber anune abange temen iki nggih. Loh, lha nggih. Lah yang tapi niki kan embes niku. Oh nggih. Sing niku embes niku. Mungkin abange terus terus banyune terus mili bening lho malih sedo-sedo nggih. Nah niki lur ya. Bolo. Lah niku nopo sampai ten ngamprong lho. Wah bang niku. Dan niki sok umpama pas moro apa niku istilah rekayasa yo. Nggih. Bos jumbon teh pirang puluh truk. Lah nggih. Sampai tutup kono mambengi lho. Mambengi lho. Wingi wabange pol bolo jare bolo. Iki menjadi ping. Langgih tira. Langgih tira se anu ho. Awan iku adrese bedhug wae. Kok banyune bau wening iki bolo. Su aduh. Langgih. Dalam? Kok iki padusan. Padusan Pak ya, padusane. Padusane. Ya wong kanu di kene kan oh iku wong bayi sedarah kene kan nang kali ya sedarah kali lah ngene. Oh ngoten ah. Iya iki ya. Iya ngene. Temen iki ya. Iya teko kidul kan ora ya ya. Ya ora sing gunung gak ya di kene. Lah iki lagi iki. Bujuk iki wakit ini. Wangkit iku tok ah. Bani-bani sing sing abang lho sing abang temen iki tok Pak ya. Lah iya iki kan ngomong dulu kan mbes iki. Nggih iki wae. Umpamane Pak Moro, Pak opo iku koyo gedhe aku jelas amis. Tapi lange. Lange, saiki mung jadi pink kan. Oh. Cari biyen babakan bolo. Jalane banyak pasar tahun niku kan rene yo jane. Oh, ngoten. Bayine ngono kok jane. Nggih, nggih. Carate temen iki ngene wae. Ya, ngene kafe nate rene. Nggih, nggih. Sumbren di kondi. Ini jerote kene ta. Oh. Kan ora mancet ya biasa. Udah yo. Wis kono. Wis kana wis. Wis dadi ping. Nek kene iki ta. Lah iku. Nek kene tapi saumpamane sumbo ya dise sumbo pirang truk. Apa iki? Apa? Sampai amprong. Ngamprong. Sampai amprong. Waduh sampai nang Dungboto kono sampe niku lho. Oh, seandainya rakyat saya. Tapi kan yo ini om tasik apa? Tasik merah. Sing anu nire ini. Iki polo. Lho, yang di situ buning polo yo. Ya lho. Sumbernya kok di tepi-tepi ini sumbernya. Iki biar dalane di kene lek munggah nang wong kono ora untuk kono. Iki dalan iki padusan wong sak pengumuman kono. Padahal kono ora baji yo di kene gole. Ndelem ta? Ndelem ta? Iya tak dalam. Bayi kan kau rene kafe ya biasa. Iya. Nah aku yang babane, aku arah-arah aku yang babane dia pas tadi bayi ini aku yang. Wini. Aku kan mau ngajak kan apa orang babare ini aku ya. Kan dia cerita dia. Kan teman wingi yo. Ya malu sama bengi. Wingi sampai bengi kan. Wah bang. Saiki sekali mulai bening lagi ya lur. Lur lur. Wah, lokasi ini kok ini lur. Ya seumpamane Pak Nuro abang-abang anu kan yo amis banyu ora yo yo bening biasa ngono ya. Banyu normal yo wis banyu-banyu ora. Karena nang wong kaya tombo barang yo. Apa ini yo kan yo wong kan yo macam-macam. Iya. Percayaan. Percayaan yang kabeh. Percayaan. Iya. Kok yo mantep bang ngono. Iya, iya, apinya. Ngono. Kabeh jeto. Lha nggih. Duh mulai anu koyo abang ini masalah apa itu lho kan kayak aku dia kan terus ceritanya ya Pak Sun kalau kita
Mungkin jare ono sing kira-kira ento sing ngomong ya. Apa jane? Wong topo nek kene topone wong ngalih biasa berubah biasa jadi ngoten iki saged. Napane? Wong mantu biasa enten ning topo wong ngalih berubah ngoten. Apa ning mriko? Oh, teman mriko. Ya anu kule. Oh. Ya sik mbah-mbahe, mbah-mbah kuwi. Secara-secara ilur ya. Bapak ne Kang Nurholik. Tau. Nah, bapak itu. Bapak itu mencari pink. Pian sing ilang iku. Riki pink ya. Iya, pink mak. Critane ana di Kalipule kono. Mana ana Kalipule mrene terus di. Jono abang-abang. Ah, kok ngene ngomong ngene sowo abang anu ngono. Nek ngedusi sapi kan sampe ngene ya. Ono sing ngono iku. Sing mrene iku goyangan iku. Tapi anu Buyangan gede ku rono. Medalane ora penak saiki. Ora kena sapi liwat saiki. Wong ewu kok sapi. Biar apa mediane kok. Iki wong iki cek sampai dikeruk-keruk polo. Sak umur tetep abang. Wis niki aku rene kene. Nggih ta. Lagi. Lah iki kene wong biyen wong kendara cilik kan sing kan mari babaran sing mbawa sing lanang ya. Nggih. Lah aku mbawa jadi kene iki ben iki. Oh, budine tuku iki wae. Iki kono tetep apa kak. Wis. Oh, mari mboten caket ya. Carane niki cerah lho gede. Sumber katanya kalau. Mari ini kono ya. Bodi lah iku abang lur. Biasanya mana selapan ngono kok tak dukune kono kali. Abang-abang ini, iya ini lho abang ini. Dukun bayi ini kan melok anu ya. Emang nang kali dukun bayi ini. Mulai rame ya. Kalau numpa ibu-ibu. Kasih bu, langsung penasaran ya. Kita telepon YouTube Pak Iwa. Telepon YouTube. Oke, boleh ya. Cukup sampai di sini ya. Kalau penasaran silakan datang ke sini ya di Desa Kidal.